Direktur Utama Sekolah Tristar yang dari Kota Pontianak. Selamat malam semuanya. Perkumpulan Pontianak Culinary Professional Indonesia atau yang disingkat dengan PCPI Kalimantan Barat Pontianak pada Rabu malam menggelar gathering member PCPI di Hotel Borneo Jalan Merdeka Pontianak. Chef Aziz Sudelaksana, Ketua PCPI Kalimantan Barat yang juga pengajar Tristar Pontianak, saat ditemui di sela-sela kesibukannya mengatakan acara ini dilakukan setiap sebulan sekali dengan tema dan lokasi yang berbeda. Untuk kali ini tema yang diangkat yakni edukasi cara memotong bahan dasar untuk memasak dengan pedoman yakni Chef Hadi Purwanto. Chef Aziz menambahkan yang unik dalam catering kali ini ialah di mana PCPI Kalimantan Barat kedatangan tamu yaitu Chef Thomas Dini asal Surabaya untuk melakukan teppanyaki show di depan member PCPI Kalimantan Barat dan dibantu oleh mahasiswa Tristar Institut Pontianak. Kegiatan ini kita sebenarnya kegiatan itu setiap bulan ya, jadi setiap bulan kita ada gathering member, jadi kita ada gathering member itu dengan tema berbeda-beda. Kalau sekarang dengan temanya memotong bahan-bahan untuk memasak, sekarang yang unik hibachi. Jadi dari hibachi itu kita terima kasih kepada Tristar Surabaya khususnya dan Tristar di Pontianak yang telah mengirim setnya, set hibachinya dari Surabaya dan sudah masuk anggota PCPI juga. Jadi dari hibachi itu kita dari PCPI kita punya tim hibachi tersendiri dari Tristar Pontianak juga. Chef Hadis berharap dengan kegiatan seperti ini khususnya mahasiswa Tristar Institut dapat menambah pertemanan dan tali silaturahmi antar chef se-Kalimantan Barat. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Tristar Institute.